Hello Weekend Warrior semua. Selamat kembali ke episod 2 part 2 Break 85 di Good Boogie Channel. Bagi yang belum tengok part 1, aku ada sediakan link dalam description untuk kalian semua. Terima kasih yang masih setia menonton siri aku ni, dan juga jutaan terima kasih buat yang dah subscribe. Untuk yang belum subscribe, bolehlah ketik butang subscribe tu untuk support channel aku ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita mulakan. Tapi kita intro dulu. Hole 10 ialah par 4 yang susah sebab kau kena lay up sebelum air. Tapi untuk hari ni tee box biru sama dengan putih, jadi untuk carry air tu cuma 230 meter je. So aku pun bawa keluar pistol besar ni untuk cross air terus lah. Kalau dari tee box biru yang asal, memang aku akan lay up je lah. Ya je mamat ni nak cross, boleh ke? Fuh, sedap. Go. Lepas tee shot tadi, bola aku tinggal 80 meter je ke pin. Macam-macam lah main dalam otak masa ni. Jangan ceng, jangan topping, jangan tu, jangan ni. Yelah, kita tak lay up kan? Ego mesti mau jaga. Memang cun gila pro shot tadi. Tinggal 7 kaki je untuk birdie. Mudah kan? Ya Allah, hanya kau memahami keberitannya masa tu. Hole 11, aku rasa meter kesukaran dia aku bagi 3 kot. Sebab nak masuk green tu dia macam island sikit. Selain dari tu, jangan miss kiri je lah. Sebab nanti mandi kolam lah. Kalau nak selamat, aim kanan sikit, tapi nak attack 2 on tu jadi panjang sikit lah. Hole ni memang aku aim to bounce back dari miss birdie tadi. Mentally, aku belum recover lagi dari kejadian tadi. Push ke kanan sikit, but it's okay. Yang ni aku aim nak masuk green terus. Ada lebih kurang 225 meter kot to the green. Lepas push, kita pull lah pula. Baru balance kan. Lepas tu, aku ketuk ni keluar green pula. Chip ni 2 kaki shot. So, part 2 given for par. Sorry guys, camera placement hari ni hauk sikit. Aku cuba letak angle cun-cun lepas ni, okey. Hole 12 par 3 yang mudah untuk hari ni lah. Sebab pin dia kat depan, tak ada masalah sangat, cuma main uphill yang agak tinggi lah. Asalkan kau on, insyaAllah boleh keluar par ataupun birdie. Go! Miss ke kanan sikit, tapi masih okey. Dari video ni tak nampak slope atas green tu. Sebenarnya agak steep, so aku aim kat situ supaya bola aku golek ke arah pin lah. Tak sangka lah pula dia break macam tu sekali. So aku ada lagi lebih kurang 15-20 kaki untuk par. Boleh ke? Yes, fist pump sikit. Hole 13 ni agak susah bagi aku. Untuk meter kesukaran dia aku bagi 3. Sebab lagi jauh kau pukul, lagi narrow fairway tu jadi. Tiger line untuk hole ni adalah over the water, macam yang aku aim dalam video ni lah. Tapi kalau kau tengok alignment badan aku dengan club face pun, dah boleh agak kot bola tu pergi mana kan. Obviously aku tertarik tee shot tadi, tapi still ada window untuk attack green. So kita attack je lah, apa lagi nak fikir kan.
Terklip sikit pokok sawit tu tadi. So bola aku pun shot dalam 6 ke 7 meter macam tu. Tapi shot game hari ni masih ok. So jom kita chip ni dekat-dekat sikit. Lebih kurang 6 kaki lagi. Nothing much on this one. Just a straight part. Hole 14 bagi aku senang sebab straight je. Tapi fairway dia narrow sikit lah. Hole ni kalau kau nak miss, better miss kanan bagi akulah. Sebab belah kanan tu dia masih rata. Kalau kiri tu slope dia boleh tahan steep jugalah. Lepas je t-shirt tu tadi, aku dah rasa macam nak pergi isi borang masuk Q School bro. Tapi lepas second shot ni baru aku teringat I'm not that guy yet. Belum lagi. Tapi tak apa, let's chip this one close. Sebab chipping kita hari ni boleh tahan bagus. At least kita save par pun dah cukup bagus untuk level macam aku ni kan. Weekend warrior level. Yep, I miss that one. Pedih kan? Pernah rasa kan? Hole 15 ni easy par 4 sebenarnya. Jangan yang kau buat benda-benda pelik, cukup play to your strength. That's it. Macam aku, aku acah-acah nak cut bola ni. Alignment pun macam pakai tayar spare. Ada hati pula lagi nak main cut tu. Apa nak jadilah. Nice cut under the tree mat. Tak pasal-pasal lah kena lay up. Alangkah bijaknya aku ni kan. Tak apalah, dapat bogey pun okey dah ni. Dapat keluar dari pokok tadi tu pun dah alhamdulillah dah sebenarnya. So harap-harap yang ni bolehlah masuk green. Lepas tu kita dua part bogey, lepas tu kita cabut. Tak dapat mat. Sheng bagi salam lagi sekali dah. Akhirnya aku berjaya masuk green selepas 4 shot. Untuk part ni ada masalah sikit guys, sebab phone aku overheat. Tapi just nak bagi tahu in advance, aku dua part untuk hole ni. Tengok sampai mana kamera aku record eh. Sorry guys, pakai iPhone untuk record 18 lubang memang macam ni selalu. Lagi-lagi kalau cuaca tu tengah panas macam ni. Hole 16 ni long par 5, ada dot leg masa kau nak masuk green. Susah hole ni sebab panjang dan banyak masalah lah kalau kau miss fairway. So kau nak kena duduk fairway sampai third shot tau. Nampak kan tadi aku push bola tu ke kanan, terkena pokok gedabak ni, terus jatuh ke bawah straight. So aku basically tee off tadi ada dalam 70 meter je kot. So aku pun ambil lah 5 foot ni, nak lay up jauh sikit ke depan. Tak tahu dah aku nak cakap apa. Bola aku tadi tiba-tiba pula jadi stinger. Dia tak nak naik, so dia langgar slope yang dekat depan tadi tu. Lepas tu dia roll lah dalam 120 meter. Dua kali mat pukul 5 foot, masih belum on. So aku stress sikit lah masa ni.
ada lagi 100 meter nak sampai green. So masa ni aku memang harap aku boleh parking bola ni tepi lubang lah untuk sepa. Nak cakap apa lagi, Mat? Kita cuba save bogey je time ni. Peluang masih ada untuk break 85. Boleh ke korang rasa eh? Agak-agak lah, boleh ke tak? Ada 40 kaki kot nak save bogey. Harapan memang sangat tipis, tapi aku kena make sure I give it a good roll lah. Downhill part memang steep, so boleh ke masuk ni? Sikit lagi, Mat. Masuk. Tapi tak apalah, kita settle dengan double bogey. So kita masih on track lagi ni, baru 10 over. Hole 17 par 3 yang paling mudah untuk hari ni. Pin dia agak accessible and dia main downhill. So hopefully kita tak adalah buat benda pelik-pelik untuk dua lubang terakhir ni. Let's go. Takbir. Asal atas T je mesti aku miss ke kanan. Tak tahu kenapa. Ada siapa-siapa tahu? Boleh share tak apa sebab dia kat komen? So aku pun kenalah cik masuk balik dalam green. Masa ni panas dia, Mat. Tak tahulah aku nak cakap. Kau punya. So tinggallah lagi 7 kaki untuk par. Dengan panas nak mampus masa ni, aku pun line up bola aku ala kadar je lah sebab nak cepat habis. So korang boleh agak tak result dia macam mana kan? Last hole garden ialah par 4. So aku kena dapat bogey lah untuk break 84 lubang ni. Masa ni fokus aku dah memang ke laut gila lah, sebab memang panas sangat lah masa ni. Bola ni aku memang betul-betul nak hentam lah, so sebab aku dah tak fokus kan. Tapi nasib baik dia pergi lurus. Tinggal lagi 120 meter ke pin. Masa ni tak ada fikir banyak, just nak hantar bola tu dekat dengan pin je. Tertarik pula dah 10 shot tadi. Tapi nasib baik okey, pin high lagi. So masa ni fokus datang balik, sebab aku takut lah ter double bogey pula nanti. Sia-sia je tak dapat break 85. Ada lagi 20 kaki ke lubang downhill part. Masa ni aku agak confident jugalah dengan part ni, sebab aku tahu kan aku kena 2 part je untuk break 84. So pressure tu tak ada sangat lah. So jom tengok kalau aku boleh hold ke tak part ni. In the hole. Alhamdulillah, berjaya aku break 85 dekat Glen Marie Garden course ni. Walaupun dekat ujung-ujung tu hampir-hampir tercedok jugalah sebab panas gila kan. Tapi berjaya juga aku break 85. Ngam-ngam je pula tu, 84. Terima kasih geng yang follow video aku ni sampai habis, dari episod 1 sampai episod 2. Dan korang yang dah subscribe and support aku, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Apapun, tunggu episod 3 untuk tahu aku main course mana pula lepas ni untuk break 85. Terima kasih guys. Assalamualaikum.